Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Rekan-rekan, pada hari ini saya perlu menyampaikan tentang progres dari tim SUS. Hari ini progres dari tim SUS adalah melakukan pendalaman hasil uji balistik yang sudah dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polri. Dari hasil uji balistik yang sudah dilakukan oleh Puslapor terkait dua senjata yang diketemukan di TKP, yaitu senjata jenis Glock 17 dan senjata AS. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini yaitu untuk mengetahui, yang pertama adalah sudut tembakan, yang kedua jarak tembakan, kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya, ini didalami terus oleh Lafor, kemudian juga tadi hadir dari Inavis, kemudian hadir juga dari kedokteran forensik dan penyidik. Setelah pendalaman ini, nah nanti Pak Dirpidum tentunya akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Saya minta kepada rekan-rekan untuk bersabar. Ya, karena tim SUS bekerja tetap mengedepankan satu, ketelitian, kecermatan, juga kehati-hatian. Ya, karena kerja tim SUS nanti ini akan disampaikan secara komprehensif dan memiliki konsekuensi yuridis. Ini yang saya minta kepada rekan-rekan untuk bersabar, biarkan tim SUS bekerja secara maksimal, dan proses pembuktian secara ilmiah ini harus menjadi standar operasional di dalam proses penyidikan. Ya, kemudian juga bagaimana sudut tembakan itu, Pak? Jadi karena ini masih proses pendalaman dari hasil uji balistik yang sudah dilakukan oleh Lafor, nanti akan disampaikan. Ya, makanya tadi saya sampaikan dari jarak tembakan, sudut tembakan, kemudian sebaran pengenaan, itu nanti akan disampaikan secara komprehensif oleh Pak Dirpidum sebagai kadis bidangnya. Sabar ya, rekan-rekan, sabar. Segera mungkin nanti akan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat. Pak, okay. Penegasan saja, Pak, untuk proses uji balistik hari ini, apakah sebelumnya juga sudah pernah dilakukan saat olah TKP atau di waktu-waktu yang lain, atau ini baru kali pertama?